tadi saya sampaikan kepada dinas perhubungan sama segala komisi, fokus saja ya, kita lindungi, kita punya trotoar. Karena program kita untuk benar-benar mengedukasi warga supaya memulihkan trotoar itu sebagaimana mestinya. Dan tidak boleh motor semena-mena kemudian mengambil alih trotoar sebagai jalan. Karena kita lagi bangun ini dari Sudirman Tamrin, pelebaran trotoar, dan segera kita akan hilangkan pembatasnya antara jalur cepat dan jalur lambat. Kami sudah koordinasi sama MRT ya, karena itu dekat dengan beberapa stasiun, supaya dia sudah segera kerjakan dengan yang rapi. Yang rapi untuk kemudian dijadikan satu. Dan trotoar kita perbesar. Nah, ini juga nanti menimbulkan lagi ya beban lalu lintas di situ. Saya minta tolong diminimalisir. Ya, karena program pembangunan trotoar sedang kita mulai. Itu kajiannya ya.